Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in. Ala umuri dunia wad-din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah, selalu diberikan kesehatan, amin. Selalu diberikan umur yang panjang, amin. Selalu diberikan anak soleh waladun solehah, dan semoga dikabulkan hajatnya, amin. Amin Allah. Yang saya hormati tetamu undangan, yang saya hormati para ustaz, para ustazah, para kiai, yang saya hormati dewan wasatid, dan saya hormati OPPH Pondok Pesantren Al-Hidayah, yang saya hormati ketinggal lagi teman-teman saya seperjuangan, setakwa, seiman, yang semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat bersalam. Mari kita curahkan kepada Baginda Reformasi Sedunia. Beliau pembimbing umat sekarang, persaingan semakin kuat. Di sana, di sini banyak maksiat. Tandanya kiamat sudah dekat. Beliau Habib tertinggi anti durhaka. Baginda artinya inilah tamsil atau perumpamaan seorang laki-laki dari umatmu yang suka bicara dengan pembicaraan sombong, sok pintar, ngelap suhur, ujub, kemudian menyesal atas perkataan itu sehingga tidak mampu untuk membalikannya, artinya tidak untuk menolak bahaya sehingga
Hadirin yang berbahagia. Jadi bahayanya dari sebab ini jangan sombong, sok pintar, malam suhur, mengakibatkan permusuhan dan dijauhkan orang, bahkan mengakibatkan seseorang mengakibatkan pembunuhan, sebagaimana disebut dalam syair Bismillahirrahmanirrahim. Ya mutafata min ashratin min ashrisnani walaja ya kutul mar'u min ashratin min lisani. Artinya seorang pemuda mati kebanyakan dari sebab terpleset pembicaraan atau lidahnya, dan tidak menyebabkan orang mati seseorang hanya karena terpleset dari kakinya. Dan sebab terpleset dari kakinya sehingga bisa diobati, sehingga bisa sembuh. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menjaga lidah kita tidak menyakiti orang lain, karena lidah itu lebih tajam daripada pedang. Sebelum menutup pidato ini, marilah kita bersolawat bersama kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallallahu alaihi wasallam.